aku ini seperti ku kenal. Pernah ku rasakan waktu aku jatuh cinta, waktu hatiku tertarik, rasanya pun begini jatuh cinta. Saya mencari bakat bersama Superbia. Pertama, apa kabar Putri? Baik. Bagus banget suaranya ya. Kamu sekarang lagi sibuk apa aja nih Putri? Kalau aku sekarang masih fokus sekolah sama nyanyi-nyanyi job off air gitu. Wah, keren banget. Tapi ngomong-ngomong, kamu berarti sekarang masih di Medan? Masih pulang pergi Jakarta ya? Masih pulang pergi. Apa gak capek Put? Ya gak apa-apa lah, capek sedikit gitu kan. Yang penting sekolah bisa teratasi, bisa terutama dulu ditemani. Setuju banget, memang sekolah itu masih harus nomor satu ya. Iya pasti. Tapi kita ngomong-ngomong soal Indonesia Mencari Bakat generasi 2 ini ya. Menurut kamu gimana nih kontestan-kontestan dari grup 1 yang tadi udah tampil, 12 peserta tadi, gimana menurut kamu? Menurut aku semuanya bagus-bagus ya, keren-keren, kreatif dan sangat berbakat gitu. Malah mereka lebih bagus dari aku gitu penampilannya. Wow. Mereka kayaknya udah berpengalaman gitu. Kayaknya udah santai banget gitu, santai di atas panggung ya. Wah, tapi kalau kamu, kalau begitu ada jagoannya nggak? Dari jagoannya? Peserta grup 1 ini. Semua jagoan aku, semuanya bagus-bagus. Ada peserta dari Medan juga kan, ada Martin. Menurut kamu gimana tentang Martin tadi penampilannya? Kalau Kak Martin juga bagus ya gitu kan. Dia berbakat karena dia bisa nyanyi sambil main gitar gitu. Jadi ya menurut aku pantas lah gitu. Ya itu tadi pendapat dari Putri Ayu. Terus satu lagi, gimana harapan kamu untuk peserta-peserta dari IEB generasi 2 ini untuk kedepannya mungkin?
harapan aku untuk peserta IMB 2 ya semangat terus gitu kan, semoga bisa lebih maju lagi, lebih bagus lagi, lebih kreatif lagi gitu. Amin, amin, amin. Inilah pemirsa salah satu contoh kesuksesan bagaimana Indonesia Mencari Bakat telah melahirkan seorang Putri Ayu dengan bakat yang luar biasa dan sekarang makin cantik. Terima kasih. Padahal usianya masih belia ya. Iya. Oh, mungkin satu lagi deh. Gimana ada masukan gak untuk peserta yang sekarang masih dari babak grup? Dimana babak grup ini kan mereka harus terpilih hanya beberapa orang. Ada masukan untuk mereka? Sebagai kamu yang pernah mengikuti di IMB 1? Kalau masukan sih paling nyiapin mental aja ya gitu kan. Apa? Nyiapin mental gitu. Oh, nyiapin gitu. Mental. Biar nyiapin kuat mental. Gitu. Terus, karena... Pasti ini kan hanya terpilih 5 orang, jadi maksud aku nyiapin mental supaya mereka yang tidak terpilih bisa jangan berkecil hati gitu, ya. Malah lebih memotivasi mereka supaya bisa lebih berkreasi lagi gitu, amin, lebih bagus lagi. Amin. Baiklah, itu tadi untuk peserta yang sedang berada di belakang panggung dan pastinya sedang deg-degan. Itu tadi ada sedikit masukan dari Putri Ayu, terima kasih banyak Putri, sampai terima ketemu kasih. Lagi. Ya. Dan pemirsa, sesaat lagi kita akan mengetahui siapakah peserta yang lolos ke babak semifinal. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Yeah.